Welcome back to my channel guys. Ketemu lagi di channel ini dengan saya Arif Arrahman. Pada video kali ini kita lagi ada di pemandian, wisata pemandian ya, wisata pemandian yang viral di Liang Anggang. Jadi wisata pemandian ini viralnya setelah terjadi banjir guys. Jadi di sini katanya airnya bening banget dan dijadikan pengunjung ini seperti kolam renang guys. Bisa kalian lihat ini udah kayak pasar ya. Rame banget. Kita terus saja, kita susuri. Nah, saya kurang tahu ini dangkal atau dalam ya airnya. Cuman ada yang berdiri juga cuman sampai leher, ada juga. Oke, kita terus. Jadi di depan ini adalah jalan masuk ke arah Nusa Indah Batibati ya, simpang 3 Nusa Indah kalau ke kiri, kalau ke kanan itu ke simpang 4 Liang Anggang. Oke. Jadi kita cuman belok ke kiri aja kalau dari Liang Anggang, kita udah langsung masuk ke kawasan wisata ini. Nah, bisa kalian lihat. Ini ke kanan ini ke Liang Anggang ya, dan kiri ke simpang 3 Batibati, Nusa Indah. Jadi kayaknya sebenarnya ini bukan wisata ya tadinya ya. Cuman karena habis banjir ini mungkin kayak ada apa ini ya? Kayak parit atau apa ya? Untuk anu kayak saluran air gitu. Nah, mungkin airnya jadi bening karena sehabis banjir ya. Dan ada yang mandi di sini, lalu mungkin viral. Nah, kita lihat ini, kalau dari atas ini airnya kayak hijau gitu ya, mungkin di bawahnya ada lumut. Nah, jadi masuknya itu tidak terlalu jauh, dan dari jalan utama itu ya langsung aja belok udah sampai di tempatnya. Jadi termasuknya ini wisatanya di kota masih ya. Jadi termasuknya wisatanya ini di pinggir jalan. Nah, kita lihat dari atas. Jadi pengunjung itu berenangnya di sepanjang jalan ini guys. Terserah mau milih yang mana. Dan untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya. Soalnya mungkin karena masih baru ya, jadi belum ada yang mengelola. Nah, kita zoom. Nah, asik banget ya. Dan bisa kalian lihat itu kakinya kelihatan, berarti kan bening ya airnya. Oke, kita geser lagi ke kanan. Jadi kalau kalian mau kesini dan gak bisa berenang, kalian bawa pelampung bebek, jangan lupa ya. Di sini pun banyak yang berjualan di pinggir saluran airnya ini ya. Jadi kalau lapar habis berenang, kalian bisa langsung jajan. Dan untuk pelampung dan ban-ban itu udah ada yang menyewakan, jadi kalian gak perlu bawa sendiri. Nah, ini kayaknya pusatnya nih di sini nih, yang ada jembatan ini nih. Nah, jadi lebih banyak orang yang di sini berenangnya. Kalau di sini ada yang nonton pernah berenang di sini, kasih tahu dong. Ini dalam apa enggak sih? Jadi tolong kasih tahu di kolom komentar. Oke, kita lihat ke arah sebaliknya, guys. Itu kemana ya?
Okay. Kita deketin. Dan sepertinya ini jalan juga ya ke sini ya. Saya kira ini jalannya ke kanan dan ke kiri, simpang tiga ya. Ternyata ini cuma belokan ke kiri. Bisa kalian lihat sendiri, ini belokan ke kiri ya, bukan belokan kanan kiri. Tapi itu kayaknya ada juga ke kanannya, cuman masih belum di aspal guys. Oke, kita lihat sekitar, dan ini dia. Ini apa ya? Ini bentuknya kayak egg gitu ya. Bisa kalian bayangin sendiri, ini rame banget orangnya di sini di sepanjang saluran airnya ya. Kita puterin dikit. Jadi kalian kalau mau lihat sambungan dari video ini, kalian bisa lihat di video selanjutnya, saya kasih linknya di bawah ya, di deskripsi sama di komen, nanti saya kasih linknya. Kalau kalian masih pengen lihat video lanjutannya, siapa yang belum pernah kesini, tinggalin komentar. Jadi ini emang baru viral ya, saya juga baru tahu dan langsung kesini. Dan di sini ini ramenya itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Jadi kalau sebelum itu kayaknya belum rame kayaknya ya. Dan saya juga nggak tahu, soalnya belum pernah kesini jam segitu. Oke, sampai sini dulu video flying vlog kita di wisata pemandian di wilayah Pengayuan Liangnganggang yang lagi viral di media sosial. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.